Tuh dia. Hai, assalamualaikum geng. Kali ni aku akan bermain gameplay dekat event mod untuk mendapatkan legend player. Jadi sebelum aku nak teruskan, yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Kita teruskan untuk pergi ke event mod. Superstar challenge, okay, eh? Superstar challenge guys, eh. Jadi dekat sini kita perlu untuk mendapatkan minimum 2 gol untuk mendapatkan legend worldwide club sekali roll. So dekat sini kita akan berlawan dengan Liverpool, eh. Okay, dekat sini aku akan menggunakan squad legend. Okay, squad orang tua. Okay, kita gerak. Okay, itu dia. Salah dengan tendangan yang pertama. Kat kiri, eh. Ronaldinho cuba mengejar bola daripada Alexander Arnold. Itu dia. Vieira kepada Carlos. Ronaldinho, ke mana kau nak buat tu? Kau buat apa tu, Ronaldinho? Tu dia. Untuk skuad orang tua dijadikan gol oleh Romario. Dia orang tua yang agak padu di sini, eh. Memang padu berhabis. Romario. Dengan sepakan kaki kiri menjadikan gol yang pertama untuk skuad orang tua. Itu dia Romario. Romaniga. Ronaldinho. Alexander Arnold cuba menghantar bola yang jauh tetapi wow, dah hampir-hampir digagalkan. Tu dia Origi. Baiklah, Campbell menidakkan. Kenapa pasir belakang? Wah, seorang nak pasir kat depan lah. Masih tak biasa lagi lah guys. Nak kontrol bola. Ay, offside. Serius lah Konami, offside. Aduh, sikit je bos. Aduh, woyai. Alisson. Maldini duduk sahaja di belakang. Dia ada usaha untuk mendapatkan bola. Sekurang-kurangnya menolak pun tidak, eh. Kenapa, eh, tak nak menolak, eh. Hei, mudahnya kau dapat bola aku, eh. Hai. Tu dia Navat. Romaniga. Romario kepada Maradona. Tapi Maradona. Kenapa Maradona? Tekan bawah. Oi, ai tak offside rupanya, ingat kau offside tadi. Okey, Carlos. Offside. Romario juga. Baiklah ini orang tua. Orang tua kali ini perform, eh. Baik. Hampir-hampir terperangkap dengan offside yang dibuat oleh Liverpool kan, eh? That you you had you could. Ya, yeah, pada minit ke 36 telah mendapatkan 2 gol.
dan semestinya kita telah mendapat satu kali free roll ball untuk legend player. Oh, hantar tepakan curve daripada Salah tetapi digagalkan oleh Okan. Hey, dua-dua tak nak ambil bola eh. Gila lah kau ni. Dua-dua masuk air bos. Yang menggunakan pepatah arang dia. Hai, kau tak nak hantar bola ke? Kau pegang bola ya, sampai ke mana? Sampai ke bulan. Hey, Alexander Arnold guys eh. Sudah second half. Romario kepada Vieira. Vieira cuba menghantar bola dengan jauh di situ tetapi digagalkan oleh Gomez. Gomez ke guys? Lupalah, tak perasan lah. Vieira telah tackle dan mendapat bola tetapi dibiarkan begitu saja. Namun lidah tidak bertali. Woi, senangnya kau dapat bola kita eh. Teman-teman level superstar, kau ayam-ayam kau orang macam itu eh. Eh, kau nami eh. Andai kau eh. Huh? Kau ingat kau level superstar kau bagus eh, kau nami eh. Huh? Tak, simple je bos. Dia dapat bola kita eh. Nampak tak tu? Lepas tu, kita punya team. Dia macam dah tahu ke mana kita bola, kita nak passing bola tu tau. Ah, itu dia. Hai, baiklah goalkeeper. Mantap. Nampak tak tu guys? Sedangkan kita yang kat depan tadi, tetapi Konami dia memperlahankan kita punya player dan player diorang akan lebih laju. Memang tak tidak adil guys eh. Kalau otak dia kau boleh. Orang dah suka main 1-2, kenapa kau tak nak gerak guys? Naik. Nampak tak tu? Dia seperti tidak telah tahu ke mana kita menghantar. Tu dia. Tiga untuk squad orang tua. Baik di situ. Never. Dengan placing yang agak baik di situ, jadikan gol yang ketiga untuk squad orang tua. Rummenigge. Romario cuba mengejar bola. Ronaldinho. Empatnya kosong di atas. Ronaldinho cuba menghantar bola ke atas untuk mencari Rummenigge. Hey, wah. Pengawalan bola daripada Rummenigge yang. Hai. Serius ah, tak corner bos. Peace kau ni botak. Botak dengan Konami eh, campur apa nak guys eh? Kita nak campur apa eh? Nak panggilan dia eh. Memang tak adil bos. Hai. Serius lah Konami, serius lah. Ih, gila lah Konami. Sudah Campbell pada Vieira. Hai, awak dah suruh kejar dah. Kalau aku dah agak arah bola tu, kenapa kau masih sagam lagi? Hah? Gila lah Konami ni. Awak dah suruh kejar bola tapi dia sagam lagi. Nampak tak tu? Aduh, macam gitu macam mana kita nak pro macam tu? Kita dah main baik, engkau yang buat kita macam sampah lah Konami. Betul lah kau ni. Ini kalau yang apa game yang baru tu, yang Fifth Pro tu,
dah keluar kat Play Store, memang aku rasa PES akan kalah guys. Betul. Sebab PES, dia punya FIFA Pro tu aku tengok lain macam tau dia punya gameplay. Tiap ada ref. Lepas tu manager kita boleh gerakkan ibarat macam GTA guys. Nanti aku akan review game tu. Kalau game tu dah keluar dekat Play Store ataupun App Store untuk iOS. Nah, minta gaji tapi main macam sampah. Konami. Kita dah perform kan, betul tak? Siapa yang asyik kalah tu? Kita dah perform betul lah, tapi Konami macam anjay. Tenang, dia je ayam-ayamkan kita guys eh. So, dekat sini kita dah dapat satu kali roll. Okay, kita keluar. Untuk kita roll ball lah bos. Tikam lah bosku. Tikam dekat mana eh? Oh, ni dia. Ni Beckham ada tak? Ada eh. Jadi terima kasih guys eh. Kita target Beckham sahaja. Ataupun Puyol ataupun Kafu. Tiga tu je lah. Berharap. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok full stat Beckham. Ya, yeah, slow-slow guys eh. Slow-slow. Kita tengok macam mana. Dapatkah kita dapatkan Beckham. And then kita tak payah tikam kat sini. Kita tikam kat sini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah Konami. Tolonglah Beckham. Jangan bagi yang sama please. Okay, kaki kanan. Ya Allah, Rummenigge dia bagi. Dah ada guys, dah ada satu ikonik. Ya Allah, Rummenigge pun dah ada juga yang legend. Hai, sampahlah Konami ni. Memang sampahlah Konami. If pro kalau ada nanti. Game ni mungkin aku jarang main guys. PES memang jarang aku main. Aku akan main FIFA Pro pula lepas ni. Hei Konami. Macam gini kau buat lah. Memang tak ada lah orang nak main dengan kau. PES ni. So guys, betul. Hey guys, sampai sini je lah. Video kali ini bermain gameplay dan roll ball legend. Jadi, yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Assalamualaikum. Bye-bye.